Maka kemudian di antara mereka, cerdik pandai mereka, cendekiawan mereka itu, terutama kalau tengok pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabatnya. Ya, mereka ini membantah perkataan orang-orang Ahlul Kitab tadi. Kerana penyelewengan mereka dalam makna yang terdapat dalam kitab mereka tadi. Nah. Baik, malahan dikatakan apa yang maksudkan sebenarnya daripada engkau anakku itu dalam kitab mereka adalah iaitu ya, sebutan disebut adalah sebagai apa? Kemuliaan dan juga kehormatan kepada nabi-nabi mereka. Ada. Baik, itu yang dinukilkan oleh puak Yahudi. Sementara puak Nasrani pula mereka nukilkan juga daripada kitab mereka. Daripada kitab mereka ada Nabi Isa mengatakan, sesungguhnya aku akan pergi kepada bapakku dan bapak kamu. Jadi bapak tu mereka nisbah kepada Allah. Iaitu nisbahnya sebenarnya apa? Kepada Tuhan kamu dan Tuhan aku. Itu yang sebenarnya tadi. Baik, sebagaimana yang diketahui para nabi dah. Para nabi ni tak ada seorang pun yang mengaku mereka ini sebagai anak Tuhan. Tak ada. Ya, begitu dalam Quran ya. Allah Taala tanya Nabi Isa tu, ayat itu ada dalam Quran. Ada dalam Al-Quran. Allah tuju ke Nabi Isa. Ya, wahai Isa, adakah engkau mengaku? Ya, mengaku sebagai Tuhan? Tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير أحكم الحاكمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا علما نافعا يا أرحم الراحمين أما بعد الحمد لله يعني كسم لكان Tuan Imam, Ahli Jawatan Kasa Masjid, Muslimin dan Muslimah para jemaah yang dirahmati, dikasihi lagi dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang penuh kebaikan kemuliaan ini kita ditempatkan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dengan rahmat, kasih sayang, inayah, taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi sekali meneruskan kita lihat surah Maidah. Surah Maidah ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Nah. Baik. Sebagai renungan kita dalam ayat yang lepas, ya, maka Allah Taala menjelaskan, iaitu keadaan Ahlul Kitab yang kebanyakan mereka menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab mereka, terutama tentang sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situlah juga perjanjian mereka. Ya, bahawasanya mereka akan beriman dengan Nabi yang terakhir.
akan menolong untuk menegakkan agama yang dibawa oleh Nabi, Nabi yang terakhir. Tapi akhirnya semuanya mereka membinasakan perjanjian mereka tadi. Dengan kata lain, iaitu mereka tidak beriman pada hakikat yang sebenarnya. Mereka telah menyimpang daripada kebenaran. Baik, dan maka di antaranya maka Allah jelaskan pula tentang orang-orang Nasara. Kalau dulu ada tentang Yahudi ya, orang Nasara. Karena mereka ini lebih-lebih lagi lah. Sebab mereka memperolok-olokkan agama. Malah mereka menisbahkan Allah SWT ada anak. Itulah syirik mereka yang paling besar sekali. Yang merosakkan akidah mereka dan agama yang suci yang Allah Ta'ala turunkan kepada para Anbiya alaihimussalam dan terutama kepada Nabi yang diutuskan kepada kepada mereka. Jadi insyaAllah kita lihat pada ayat yang ke-17. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Baik, jadi dalam ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala, bantahan Allah Ta'ala terhadap ahlul kitab yang syirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha wal masih ibnu maryam. Sesungguhnya telah kafirlah. Tengok Allah cakap dah kafir dah. Jadi kalau sekarang nak kita yang itu ada lagi ahli kita. Jepang yang saya kata lah, kalau ada itu subhanallah, masya-Allah. Kalau ada lah. Tak dapat nak bukti ya. Sebab tu Allah sebut kebanyakan Al-Quran ahli kita mereka adalah orang kafir. Sebab mengkufurkan kebenaran yang buat oleh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Maka ini Allah tujukan kepada puak Nasara. Orang kafir ni siapa? Qalu. Mereka yang berkata apa? Innallahu wal masih ibn Maryam. Sehingga Allah Taala itu ialah Masih putera putera Maryam. Subhanallah. Dahsyatnya dia. Baik. Dahulu saya dah beritahu dah tentang orang Nasara. Orang Nasara mereka ada tiga bahagian. Ada tiga bahagian. Golongan yang pertama mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Anak Allah. Itu bersyirik dah. Kemudian ada yang lebih berat lagi yang mengatakan Nabi Isa itulah Allah sendiri. Allah sebagai zuriat keturunan. Jadi macam itu. Kemudian ada satu golongan saja puak Hawariyin. Puak Hawariyin iaitu golongan yang beriman dengan Allah SWT dan apa yang dibuat oleh Nabi Isa AS, yang mereka mengaku Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi tiga puak ni. Jadi Allah membantahkan kepada dua puak lagi. Jadi Allah berfirman untuk menyampaikan cerita tentang kaum Nasrani. Bahawa mereka itu adalah orang kafir. Kafir ni orang yang menyimpang daripada kebenaran. Kerana mereka mengatakan ini yang golongan yang kedua tadi, iaitu mereka mengatakan Masih maksud ni adalah Nabi Isa alaihi salam. Masih itu adalah Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mendakwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ini puak yang kedua. Ini puak yang paling berat sekali lah. Dan akhirnya kita lihatlah daripada puak inilah yang pecahnya Kristian. Yang ada ini yang mereka mengatakan Yesus itu nama tak? Itu adalah Tuhan. Allahu Akbar. Padahal Allah SWT itu adalah Esa. Allah Ta'ala Esa. Allah Ta'ala bukan makhluk. Allah adalah pencipta. Allah
Sedangkan Nabi Isa itu adalah itu adalah salah satu penciptaan Allah Ta'ala yang Allah tunjukkan kehebatan Allah. Nak tunjuk Allah Ta'ala ni yang maha berkuasa, Allah boleh buat apa sahaja. Sebabnya apa? Kita bayangkanlah Maryam, ya, ibu kepada Nabi Isa SAW, dia tidak ada suami. Dan apa? Hukum tabi'i, sudut logikal yang kita lihat, ya, maka seorang perempuan itu, ya, dia tak akan beranak melainkan dia ada suami. Tu. Tapi ini adalah kuasa Allah SWT. Kita boleh beriman bila mana Allah sebut idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tak perlu apa pun sekalipun. Seperti mana Allah cipta Nabi Adam tanpa mak dan bapa, ya. Tu. Jadi Allah Taala ciptakan pula Nabi Isa alaihi salam. Dan di situ saya beritahu itu adalah ciptaan yang besar yang Allah Taala nak ciptakan putusnya kenabian di kalangan orang Yahudi. Itu dia. Sebelum datangnya Rasul yang paling agung iaitu Nabi Muhammad SAW yang bukan orang Yahudi, sebaliknya adalah orang Arab yang amat dibenci oleh orang Yahudi sampai sekarang. Nah, kalau boleh mereka nak habiskan semua orang Arab di atas muka bumi ini. Tapi mereka menindas orang yang mereka mampu menindas lah. Sebab ada lagi orang Arab yang lain, kan? Tak apa itu. Baik. Tentang Nabi Isa ni dikenali sebagai Al-Masih. Ini saya sebut, saya nak ulangi supaya orang jangan salah faham. Sebab Masih ini ada dua gelaran. Satu Masih kepada Nabi Isa AS, yang kedua Masih kepada Dajjal. Wah, jangan tahu Masih ni Dajjal pula. kita lihat Dajjal tu. Dajjal ni sebagai Masih sebab apa? Masih tu yang mana mamsuh, yang dihapuskan sebab penglihatan dia tu. Sebelah mata dia kabur. Dia bukan buta terus, kabur. Setengah orang kata buta lah. Dia panggil kabur, ya. Lepas tu tak nampak mana. Dia ada mata dua, ya, tapi sebelah mata dia seolah tak boleh guna dia. Itu yang dikenali sebagai Masih tadi sebab dia dihilangkan penglihatannya, itu Masih. Sedangkan Nabi Isa asal Masih ni dengan makna mamsuh tadi, iaitu yang diselubungi keberkatan daripada Allah. Tu ya, Masih. Sebab maksud, ya, asalnya kalau Masih ni dia maksud ni yang disapu. Itu yang sapu tu, itu sikit logah dia. Tapi maksud Nabi Isa ni Allah Taala bagi keberkatan sejak kecil lagi. Ya, bayangkan tak, ya, kelahiran Nabi Isa dah. Ya. Kalau kita tengok kelahiran Nabi Isa sekarang, pertama sekali pelik tanpa ada ayah. Kemudian dia dilahirkan tak macam mana, kita kata apa, bayi keseluruhan alam. Kalau keluar semua tidur atas apa, kita kata bentuk tidur, kan, bentuk tidur. Tapi Nabi Isa tak. Keluarnya ni dalam keadaan bukan macam bayi biasa tadi. Dan masa dia kecil dulu, masa kecil duduk dalam buaya boleh bercakap. Ya, tengok dalam Quran pun Allah sebutnya. Bukan kita buat cerita sendiri dah. Ini daripada Allah SWT. Ataupun mustahil budak yang kecil boleh bercakap, kan. Tak ada siapa boleh terima. Tapi Allah juga, itulah Allah Ta'ala buat apa yang Allah Ta'ala kena kirap. Itulah ataupun Nabi Isa alaihissalam tadi. Baik. Jadi kemudian Allah Ta'ala berfirman untuk menyampaikan tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Tentang sesuatu, bahawa segala sesuatunya itu adalah di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Seperti yang datang Nabi Isa alaihissalam. Kemudian, kalau yang tadi perkara yang berlaku sebelum kenabian itu dia panggil sebagai irhab. Irhab ni dia bukan mukjizat, tapi dia apa? Seolahnya perkara yang luar biasa. Dia adalah perkara yang luar biasa sebelum kenabian. Irhab ni benda yang pelik juga. Ada berlaku semua pada Nabi-Nabi. Terutama Nabi kita Muhammad SAW, banyak, ya. Banyak juga yang berlaku. Nabi Isa pun ya. Antara yang jadi boleh cakap masa bayi lagi. Baik. Jadi ya. Jadi mereka mendakwa Nabi Isa itu adalah Nabi Isa anak, ya,
Nah, anak kepada Maryam itu adalah Allah. Nah, maka Allah Ta'ala perintahkan. Nah, ada Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada puak-puak Nasara ini. Maksud tu Nasara sekarang Kristian lah. Ha, kalau Kristian ni kita cakap apa pun mereka lagi tak faham ke? Sebab mereka ni ya, kitab sendiri pun tak ada dah. Tak ada kitab dah sekarang ni. Allahu Akbar. Jadi Allah kata qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang orang Nasara sebelum mereka fikir. Faman yamliku minallahi syai'a? Nah, maka siapakah yang dapat menghalang lagi? Faman yamliku, siapa yang dapat menghalang, yang memiliki per Allah sesuatu kekuasaan. In aradallahu an yuhlikal masiha ibn Maryam, jika Allah Ta'ala hendak membinasakan Masih putera Maryam. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak hapuskan Nabi Isa tu sendiri, siapa? Sebab mereka mengatakan apa? Nabi Isa Tuhan . Nah, dekat Allah Ta'ala nak bisakan Nabi Isa, siapa yang boleh halang? Nah, tu. Jadi Allah tu fikir gitu lah. Sebab apa? Sebab Nabi Isa ni adalah makhluk macam biasa yang Allah boleh matikan bila-bila pun. Nah, malahan wa ummahu, beserta ibunya dengan mak dia sekalipun akan dihapuskan tu kalau Allah nak dah. Wa man fil ardi jami'ah, dan seluruh orang yang berada di muka bumi ni kalau nak hapuskan semua. Dia katakan apa, kalau Nabi Isa tu Tuhan, dia berkuasa. Tapi Allah kata ni, kalau Allah nak binasakan Nabi Isa, mak dia, semua yang ada ta'alam ini, ya, mana siapa yang boleh? Siapa yang boleh nak palingkan kena Allah Ta'ala tadi? Nah, jadi situlah Allah Ta'ala jalan supaya manusia fikir. Ya, iaitu Allah Ta'ala jadikan semua itu adalah dengan kehendaknya. Jadi siapa pun tidak dapat menghalang kehendak Allah SWT. Nah, ataupun kalau Allah Ta'ala nak menimpakan sesuatu musibah malapetaka, nak hapuskan seseorang ke, maka tak ada siapa pun yang boleh menghapuskannya. Nah, ya. Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada siapa yang nak boleh selamatkan. Ya, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi Allah Ta'ala bagi peringatan ni kepada puak Nasara, nak ceritanya apa? Nabi Isa tu bukan anak Tuhan. Apatah lagi dia bukan Tuhan. Kalau Allah nak hapuskan, bila-bila masa pun boleh hapuskan. Allahu Akbar. Ya? Bukan kata Nabi Isa saja, mak dia dan semua manusia yang ada tahlam ni, Allah boleh binasakan bila Allah kehendaki. Allahu Akbar. Ya? Jadi kemudian Allah Ta'ala ya, kembalikan semula manusia supaya fikir elok-elok tadi. Nah, sebab tu Allah sebut, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. Ini Allah Ta'ala kembalikan semula pada diri Allah Ta'ala sendiri. Allah jelaskan, وَلِلَّهِ, kepunyaan Allah. Allah tahu, milik Allah. مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, kerajaan langit dan bumi. Maknanya Allah Ta'ala lah yang mentadbir, Allah mencipta sekaliannya daripada langit dan bumi tadi. Nah, wama bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Antara kedua langit bumi, nampak ada tak bulan, bintang, semua tu? Itu semualah ciptaan Allah, milik Allah Ta'ala belaka. Nah, sebab tu Allah jelaskan, ya khuluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dia kehendakinya. Tu. Isa tu bukan ada apa-apa. Nabi Isa tu hanyalah hamba dan pesuruh Allah Ta'ala sahaja. Nah, di sini Allah jelaskan semua yang ada. Allah sebut daripada bumi, langit dan apa yang ada keduanya, itu adalah kepunyaan Allah. Dialah yang menciptakannya dan dialah yang berkuasa di atas segala-galanya. Nah, jadi Allah Ta'ala melaksanakan apa yang dikehendakinya. Tu. Malahan apa yang ada pada Allah Ta'ala tidak akan dipersoalkan kekuasaan, kekuatan, keadilan, keagungan. Semua itu hak Allah Ta'ala yang mutlak, yang tidak tak boleh dipertikaikan. Baik, jadi ini adalah bantahan Allah Ta'ala terhadap kaum Nasrani. Supaya mereka faham. Supaya mereka faham bahawasanya apa yang mereka katakan itu semuanya adalah satu pembohongan daripada
diri mereka sendiri. Tu. Jadi habis semua dah tentang apa puak Yahudi puak Allah kritik, kemudian puak Nasara puak Allah kritik. Yang mana Allah sebutkan ahlu kitab itu adalah kafir. Yang jelas sangat sirat surah Bayyinah juzuk 30 kita baca. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ada nak wal musyrikin. Tu lah Allah sebut dia tu. Allah menjelaskan bahawa mereka itu kufur mereka. Setelah mana? Setelah datang kebenaran. Tu manusia ni kadang-kadang kita apa? Sebelum datang sesuatu tu mereka elok lagi. Tapi bila datang benda hak benar, mereka tolak pula kebenaran. Inilah yang berlaku di kalangan ahli kitab. Alhamdulillah kita Allah Taala beri Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran Nabi SAW jadi panduan kepada kita. Jadi kita lihatlah kesilapan-kesilapan ahli kitab dahulu, jangan pula kita pula mengikut jejak langkah mereka. Itulah tujuan Allah Ta'ala nak ceritakan ahli kitab dalam Al-Quran supaya kita umat Nabi Muhammad SAW yang ada Al-Quran, berpegang dengan Al-Quran, beriman, laksanakan segala perintah Allah, jauhi segala bentuk larangan. Itu yang Allah nak. Allah tak, seperti yang saya sebut dahulu, Allah Ta'ala cipta manusia ni bukan nak masukkan manusia ke dalam neraka, tetapi itu manusia tu hati dia tak nak berubah. Dan mungkin kita kaitkan kan, hati itu Allah Ta'ala yang punya. Sebabnya Allah Ta'ala yang boleh membolak balik kan. Baik, Allah Ta'ala maha mengetahui. Itu hak Allah Ta'ala. Perintuan itu daripada hak Allah Ta'ala. Kita tak boleh protes apa-apa dah. Orang tu jadi baik pun itu kena Allah. Kalau tak dapat hidayah pun itu adalah kena Allah. Tapi Allah Ta'ala tetap persalahkan orang tadi. Sebab apa? Allah dah bagilah, Allah turunkan kitab, Allah utuskan Rasul. Tapi kenapa manusia tidak mengambil pengajaran, pedoman daripada situ? Sebab tu kita ni, akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Allah yang cipta baik dan buruk, kita diberi pilihan. Kita diberi pilihan. Hak mana kita nak buat. Betul lah kita tengok, makan. Kita nak makan, boleh makan. Tak nak makan, hak kita juga. Begitulah juga contohnya, kita nak buat amal ibadat, itu kehendak kita. Kalau orang tak nak buat ibadat, itu juga kehendak dia. Allah, nampak tak? Bentuk tu bukan bentuk paksaan. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi hukuman Allah Ta'ala dengan penuh keadilan pada hari kiamat nanti. Baik, baik, dan kemudian Allah tujukan terusnya kepada dua-dua puak tadi. Puak Yahudi dan Nasara. Tengok ayat seterusnya. Wa qalatil yahudu wan Nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibkum bidunubikum qul falima yu'adzibkum bidunubikum bal antum basharum mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u walillahi mulku as-samawati wal-ardi wa ma baynahuma wa ilayhi al-masir. Jadi Allah tuju selama mana Allah ceritakan pembohongan ataupun penyelewengan Al-Kitab daripada orang Yahudi Nasara. Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi kepada mereka sebab ada lagi hak yang dahsyat lagi. Kalau mereka ni sebutkan Allah ada anak, macam orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara walaupun ada yang mengatakan apa, Isa tu anak Allah, tapi ada yang mengatakan Isa tu Allah. Jadi sekarang Allah Ta'ala membantah pula. Kalau tadi bantahan mengatakan ada anak Allah. Jadi yang sekarang pula bantahan terhadap orang Yahudi Nasara, kerana mereka mendakwa apa? Mereka ini adalah anak-anak Allah, kekasih Allah. Allahu Akbar. Samalah kalau kita lihat dalam surah-surah yang lepas, pengakuan Yahudi dan Nasara tidak akan masuk syurga melainkan Yahudi dan Nasara. Malah orang Yahudi kata apa? Mereka tak akan masuk neraka melainkan beberapa hari tertentu je. Iaitu kalau ditafsirkan oleh ulama, mereka kira tu semasa ketiadaan Nabi Musa AS pergi mengambil kitab Taurat,
selama 40 hari. Ha, 40 malam je. Itu yang mendekatkan dia dengan neraka. Lepas tu keluar. Jadi elok balik. Allahu Akbar. Ha, semua tu satu pembohongan. Sebab syurga neraka ini adalah hak Allah. Bukan bagi hak manusia nak menentukan. Ya? Ha, gitulah. Kita tak boleh kata pada seorang tu dia ahli syurga, ahli neraka. Ha, kalau tengok elok tu mudah-mudahan sahaja. Ya? Ha, walaupun orang tu jahat sekalipun tak boleh kata ahli neraka lagi. Ha, sebab takutnya pada akhirnya Allah Ta'ala ketunjuk kepada dia. Ha, dia apa, taubatnya diterima oleh Allah. Ya? Atau mudah-mudahan Allah selamatkan dia. Baik. Baik, maka di sini, maka Allah Subhanahu Ta'ala menyeru. Ya, ya, jadi Allah Ta'ala suruhkan kepada kepada ahli kitab ni. Ha, jadi Allah suruhkan, wa qalatil yahudu wan nasara. Ha, ni kata-kata mereka dahulu, ya. Allah ceritakan ni. Nah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ha, mereka mengatakan, nah, subhanallah, ini dakwaan mereka sendiri, bukan daripada nabi mereka. Kata mereka apa? Nahnu abna'ullah. Ha. Kami ini adalah anak-anak Allah. Ha, kami ini adalah anak-anak Allah. Ya, sebab ni kalau kita lihat mereka ni kebanyakan apa? Ha, daripada keturunan para anbiya. Ya, kalau kita lihat dah. Ya, masih macam saya sebut pada solat lepas dah, bermula daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Ya, bermula daripada Nabi Yaqub alaihissalam, ya. Ha, maka datanglah anak-anak dia, ha, bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam tu ada lagi anak yang lain, ada 10 orang. Maka di antaranya namanya adalah Yahuda. Hak daripada Yahuda inilah terbitnya, ha, kaum Yahudi itu. Ada. Jadi Allah jelaskan, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah. Ha, hebat, maksud dia apa? Kita fahamlah kalau seorang anak tu pasti akan dapat kebaikan daripada bapaknya, bapak akan yang baik. Ya, jadi ya, bila ada syurga neraka, neraka ni buat mainanlah bagi mereka. Ya, neraka ni bukan tempat mereka. Allahu Akbar. Dah macam tu lagi. Wa ahibau, dan kekasih-kekasihnya. Subhanallah, tinggi. Ini khayalan mereka. Ya. Jadi khayalan, ha, puak-puak ni laka. Nah. Jadi Allah membantah terhadap mereka ini. Baik. Bantah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani ni sebab mereka ni banyak pendustaan berat-berat berlaku, terutama terhadap Allah Taala ni. Baik, sebab tu Allah sebut wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wahibah. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Ha, tu. Baik. Sebab apa? Mereka berdakwa demikian, iaitu mereka ini adalah keturunan Nabi. Ha, ya. Kalau kita tengok, saya kata kebanyakan pada Nabi Yaqub salam lah. Keturunan Nabinya. Nah, sedangkan nah, para Nabi itu adalah, ha, kata mereka, para Nabi itu anak Tuhan. Ha, itu kata. Sebab mereka mengatakan tadi anak Tuhan. Allahu Akbar. Baik, walaupun kata Uzair, kalau orang Yahudi ada Uzair itu, kalau mengikut kepada jumhur ulama, Uzair itu adalah, ha, bukan rasul, eh. Ha, malah mereka kata bukan nabi, walaupun setengah kata nabi lah. Tapi kebanyakan mengatakan dia adalah wali Allah, orang yang soleh saja. Nah. Baik. Jadi kata mereka ni, ha, jadi Allah lah yang menolong mereka. Sebab mereka berturunan Nabi, ya. Nabi-Nabi tu Allah tolong mereka. Nah? Dan sebenarnya Allah Ta'ala tolong mereka-mereka Nabi tadi, maka Allah juga mencintai mereka ini, keturunan Nabi. Allahu Akbar, itu bukan enggak. Nah? Nah. Jadi makna sini, tu. Hal yang demikian, kalau orang Bani Israel ini, puak Yahudi, nah, sebab mereka ni takwil yang salah. Nah, ni takwil yang salah dah. Nah? Sebab mereka takwilkan daripada kitab mereka, sebab Allah mengatakan, ha, kepada hamba-hambanya, ha, hamba dia, ya, ha, tu Israel ni, itu Nabi Yaqub ni salam dari ada cerita dia, engkau anak aku. Ha, kata engkau anak aku. Itu adakah maksud dia anak hak sebenar? Ha, tu. Jadi mereka faham. Mereka faham bila kata anak, memang datang pada seseorang tu. Ha, jadi mereka selewengkan sehingga mereka mengatakan Nabi-Nabi tadi adalah
anak Tuhan. Allahu Akbar. Indah. Tu. Baik. Sebab itulah. Maka kemudian di antara mereka, cerdik pandai mereka, cendekiawan mereka itu, terutama kalau tengok pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabatnya. Ya, mereka ini membantah perkataan orang-orang Ahlul Kitab tadi. Kerana penyelewengan mereka dalam makna yang terdapat dalam kitab mereka tadi. Nah. Baik, malahan dikatakan apa yang maksudkan sebenarnya daripada engkau anakku itu dalam kitab mereka adalah iaitu ya, sebutan disebut adalah sebagai apa? Kemuliaan dan juga kehormatan kepada nabi-nabi mereka. Ada. Baik, itu yang dinukilkan oleh puak Yahudi. Sementara puak Nasrani pula mereka nukilkan juga daripada kitab mereka. Daripada kitab mereka ada Nabi Isa mengatakan, sesungguhnya aku akan pergi kepada bapakku dan bapak kamu. Jadi bapak tu mereka nisbah kepada Allah. Iaitu nisbahnya sebenarnya apa? Kepada Tuhan kamu dan Tuhan aku. Itu yang sebenarnya tadi. Baik, sebagaimana yang diketahui para nabi dah. Para nabi ni tak ada seorang pun yang mengaku mereka ini sebagai anak Tuhan. Tak ada. Ya, begitu dalam Quran ya. Allah Taala tanya Nabi Isa tu, ayat itu ada dalam Quran. Ada dalam Al-Quran. Allah tunjukkan Nabi Isa. Ya, wahai Isa, adakah engkau mengaku? Ya, mengaku sebagai Tuhan? Tu ya. Subhanallah. Tak ada. Cuma pengikut-pengikut mereka yang sesat inilah yang telah menyelewen. Mereka mendakwa Nabi mereka itu sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ataupun sebagai anak Tuhan tadi. Allahu Akbar. Baik. Kenapa mereka mendakwa demikian? Ayat tersebut. Kenapa orang Yahudi dan orang Nasara mereka mengatakan demikian? Mereka ini adalah anak-anak Allah. Kekasih Allah. Tak lain tak bukan tujuannya adalah untuk memuliakan diri mereka sendiri. Tidak mengangkat diri mereka sendiri, iaitu macam kita fahamlah, ada orang Arab, ada bukan Arab dan sebagainya. Jadi selain pada mereka itu, selain pada Yahudi Nasara ni, mereka anggap sebagai golongan-golongan dia. Kalau dalam kita ingat dalam kita apa agama Hindu kan, dia ada kasta. Dia kata nak golongan yang di atas Brahma nak, golongan yang tinggi-tinggi. Golongan pemimpin, golongan yang boleh kaya, boleh senang. Di bawah golongan yang sebagai ataupun buruh saja. Yang dikatakan sebagai paria. Itu dah. Itu ada istilah dulu. Mereka ini akan khidmat kepada golongan hak atasan. Hidup mereka untuk golongan atasan dia. Allah, itu yang direkod oleh manusia tadi. Begitulah orang Yahudi Nasrani ini. Tujuan mereka tak lain tak bukan. Sebab nak mengangkat diri mereka. Boleh bangsa lain. Tak seperti mereka. Allahu Akbar. Sebab tu kata mereka, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Allahu Akbar. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Taala berfirman sendiri, Allah Taala Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada mereka dak. Qul. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, tanya mereka. Nah. Falima yu'adzibukum bidunubikum? Maka mengapa Allah menyiksa kamu kerana dosa-dosa kamu? Ya, sebab kita tengok ya, zaman Nabi Musa alaihissalam, nampak tak? Banyak yang mereka kena kan? Tengok sebelum mana kalau kita lihat sebelum kematian Fir'aun tu. Ya Allah sebut 9 ayat. Ada 9 tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala. Hak 9 itulah tenggelam dalam Laut Merah. Mati teguh. Jadi inilah persoalan Allah Ta'ala tanya kepada mereka. Maka mengapa Allah menyiksa kamu kerana dosa-dosa kamu? Makna jangan anggap kamu itu anak Tuhan. Kamu juga ada dosa. Baik, makna pada ayat ini, seandainya kamu, sebagaimana kamu dakwa itu, iaitu kamu itu adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Ya? Nescaya Allah Ta'ala takkan mengancam kamu dengan neraka Jahannam di atas kekafiran dan pendustaan kamu itu. Cuba kita lihat tak?
Dalam ayat Al-Quran sendiri pun Allah Ta'ala apa? Beri ancaman. Nah, malahan Allah kata apa? Tempat mereka apa? Neraka. Takkanlah kita apa, seorang anak itu, seorang kekasih itu nak letakkan pada tempat neraka. Ah, itulah satu satu pembohongan yang besar. Baik. Nah, kemudian Allah Ta'ala nak letakkan mereka pada orang kata apa? Dunia hak sebenar. Supaya mereka supaya mereka orang kata apa? Berpegang dengan realiti. Tadi Allah Ta'ala kata dah, kenapa mereka juga akan diazab hari kiamat nanti kerana dosa mereka itu. Jadi Allah sebut, ingat kamu tu siapa? Kamu bukan anak Tuhan. Bal antum basyarum mimman khalaq. Ini jawapan dia. Allah jawab sendiri. Tetapi kamu adalah manusia biasa. Manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Jadi inilah Allah Ta'ala menempatkan mereka pada dunia yang realiti, berpijak pada bumi nyata dah. Jangan duk terawang-awang. Terawang ni tepahlah. Duknya, masa bangga, masa bangga dah. Bukan, Allah sebut. Iaitu Allah sebut, kamu wahai ahlul kitab, memiliki persamaan dengan keturunan Nabi Adam AS yang lainnya. Sama je kamu. Kamu semuanya daripada anak Nabi Adam alaihi salam. Mereka itu adalah semuanya manusia. Nabi Adam itu juga adalah manusia, bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan, bukan Tuhan ya. Begitulah kamu daripada Adam. Kamu juga adalah manusia biasa. Iaitu kamu akan diadili oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Buat yang baik maka kamu akan diberi balasan yang baik. Kalau buat yang jahat maka kamu akan diberi diberi siksaan yang yang apa penuh dengan keadilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab tu Allah jelaskan kamu ni manusia biasa. Jangan duk kaya. Kamu ni anak Tuhan, kamu ni selamat, kamu ni kan orang Yahudi kata apa? Lan yadkhulul jannata illa man kana yahudiyan. Tak akan masuk syurga melainkan orang Yahudi. Orang Nasara pun dakwah macam tu juga. Dua-dua pun kata tak? Tak akan masuk syurga melainkan Yahudi dan Nasara. Kalau ni dua-dua ni pula sama-sama balah pula. Yahudi kata apa? Wahai Nasara kamu tak ada apa. Puan Nasara pula kata lah. Mu pun sama. Nak kata berapa mu sama juga tak ada apa. Nampak tak? Langkali balah sama mereka. Allahu Akbar. Jadi sebab tu Allah jelaskan, kamu ni adalah manusia biasa, kamu ni bukan orang kayangan. Bukan orang kayangan. Bukan anak Tuhan, bukan kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan adalah waliullah. Orang beriman, taat kepada Allah, itu bukan kekasih Allah. Baik, jadi Allah jelaskan, kamu adalah seperti mana manusia yang larinya. Jadi Allah Ta'ala bagi keputusan semua sama je. Kamu ni bukan ada special. Tak ada special. Baik, sebab tu Allah jelaskan supaya mereka ni kembali kepada hakikat kebenaran, berpegang dengan, berpijak dengan bumi yang nyata. Lihat sunnah Allah sebut lah. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Ini yang Allah jelaskan. Dia mengampun bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah tak, macam Allah tak buka tawaran pula kepada mereka. Iaitu siapa yang bertaubat kembali ke jalan yang sebenar, beriman kepada Allah, beriman apa yang dibuat oleh Nabi mereka, ikut perintah Allah, laksanakan seperti mana Nabi mereka, mereka akan diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, siapa yang engkar tetap menyeleweng, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna pada ayat tersebut, Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya tadi ya. Dan tidak ada yang dapat menolak ketetapannya tadi. Sebab tu Allah jelaskan, Allah boleh mengampun siapa yang dikehendakinya, itu bagi orang bertaubat, dan Allah akan mengazab siapa yang dikehendakinya bagi orang yang kekal dalam pendahakaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita lihat ya, maka semua-semua kita dengar pada ayat yang sebelum ni Allah jelaskan tak? Sebab mereka mendakwa ya, kalau orang Nasara dulu mendakwa ke,
Nabi Isa tu sebagai Tuhan. Ada yang mengatakan nak Tuhan tu, Allah jelaskan semua tu milik Allah. Kerajaan langit bumi milik Allah. Tengok guna Allah Ta'ala kata sama lagi. Soalan macam ayat ni ulang supaya manusia ni sedar. Benda hak sebenarnya, mereka ni kalau kata pengikut, mereka ditipu oleh ketua-ketua mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Sedarlah tu. Tu sebab Allah, ni Allah ulang ni ayat ni sama dengan ulang yang sebelum Allah sebut ni. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Sama je kalau tengok tu, ya. Ya, jadi Allah jelaskan dan kepunyaan Allah Taala kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma serta apa yang ada pada keduanya. Yakni semuanya adalah milik Allah. Allah yang mencipta, Allah yang mentadbir, Allah Taala yang menentukan segala-galanya. Itu adalah kekuasaan Allah. Semuanya berjalan di bawah kekuasaan Allah. Tu nak matikan mereka dah. Ya? Tak payah kamu duk duk buat penyelewengan perkara yang kita apa yang tidak tidak datang kepada Allah Subhanahu Taala. Tak pun Allah suruh apa manusia menyembah nabi. Ataupun menganggap nabi tu ataupun macam puak Yahudi dan Nasara anak Tuhan ke sebagainya. Bukan sedemikian. Jadi Allah tak bagi takhwif akhirnya. Bila Allah kata milik Allah Taala belaka, bukan mereka yang menentukannya syurga neraka tadi. Wa ilaihil masir. Dan kepada Allah lah tempat kembali segala sesuatu. Kepadanya lah akan kembali segala sesuatu. Maknanya manusia nanti daripada hari kiamat nanti dah. Selamanya mereka dimatikan di dunia akan dibangkitkan pada hari kiamat, akan dihisab dan diberi perhitungan dengan seadil-adilnya dan kemudian Allah akan putuskan di kalangan hamba-Nya apa yang benar apa yang kehendak-Nya. Maka di antara mereka ada yang ahli syurga dengan rahmat daripada Allah SWT dan juga ada yang ke neraka dengan keadilan daripada Allah Taala dan Allah Taala tidak berlaku kezaliman ke atas hamba-hamba-Nya. Semuanya dibuat mengikut kepada apa kebenaran yang telah dibuat oleh hamba-hambanya. Tengok pada akidah mereka, akidah benar atau tidak. Kalau akidah yang sahih, insya-Allah Allah Taala akan selamatkan. Tapi kalau akidah yang akidah yang kita yang sesat, kemudian amalan yang engkar kepada Allah, maka tak selamatlah dia. Itu yang Allah jelaskan tadi. Baik, dan kemudian Allah serukan lagi. Allah suruhkan lagi sebab tadi Allah nak talaknya dakwah-dakwah mereka itu puak Yahudi, puak Nasara semua itu adalah penyelewengan semata-mata, iaitu bukan berada atas kebenaran, bukan pada realiti hakikat yang sebenar yang berlaku, tapi mereka itu menyeleweng dengan mengada-ngadakan pembohongan kepada orang atasan, kepada pengikutnya. Begitulah juga. Baik, kemudian Allah suruh tengok satu ayat lagi. Allah suruh kepada puak-puak Alkitab lagi. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum 'ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana bim bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Jadi kemudian Allah jelaskan, Allah kembali pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi itu Allah ceritakan penyelewengan yang berlaku pada zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi Allah suruh sini, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum 'ala fatratin minar rusul, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami. Yang suruh kami apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada nabi yang lain Allah cerita sekarang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah datang kepada kamu rasul kami. Baik, yubayyinu lakum. Yang menjelaskan itu syariat kami kepada kamu. Ala fatratin min rusul,
ketika terputusnya perutusan rasul-rasul. Ya kita fahamlah. Sebabnya nampak tak? Sebab antara nabi ke nabi ke nabi itu ada tak ada nabi. Begitulah juga. Rasul yang sebelum Nabi SAW, yang terakhir sekali Nabi Isa AS. Kena antara Nabi Isa AS terputus. Masa ada Nabi Isa tu ada yang beriman tak? Selepas tak ada tu, ada pula semakin jauh daripada keimanan tadi. Jadi kemudian Allah hantar Rasul, Allah sebut ni Nabi Muhammad. Jadi Allah Ta'ala condemn kepada puak Yahudi Nasara, Rasul dulu dah tak ada dah. Sekarang patutnya kamu ikut Rasul sekarang. Sebab kami dah utuskan untuk memberi keterangan syariat yang sebenar kepada kamu. Sebab tauhidlah ketika terputusnya perutusan Rasul-Rasul. Kenapa tu? An taqulu, supaya kamu tidak mengatakan. Supaya kamu tak kata, tak mendakwa apa. Ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Tidak datang kepada kami, tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Iaitu dengan lain, selepas Nabi mereka yang dah wafat dah, tak ada Nabi lagi. Baik. Jadi sini Allah Ta'ala tujukan kepada Alkitab di kalangan Yahudi dan Nasara. Iaitu Allah Ta'ala mengutuskan Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad SAW juga kepada mereka. Bukan kepada Arab saja dah. Juga kepada mereka. Sebagai Nabi Muhammad sebagai penutup Rasul. Yang tidak ada Nabi, tidak ada Rasul lagi selepas baginda. Tetapi dialah Nabi yang menutup risalah bagi semua para Nabi. Tak ada Nabi lah selepas itulah. Sebab tu Allah Ta'ala ceritakan kedatangan Rasulullah ini ala fatratin minar rusul. Ketika terputusnya perutusan Rasul-Rasul. Yakni setelah mana cukup masa yang panjang di antara Rasul yang dahulu, yang tak ada Rasul lagi, kemudian kami utuskan, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab tu saya kata yang terakhir sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihi salam. Ada pendapat riwayat mengatakan jaga tu kalau mengikut kalau mengikut kepada Abu Usman An-Nahdi dan Imam Qatadah dalam satu riwayat jaganya adalah 600 tahun antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaganya 600 tahun. Itulah waktu kesesatan puak Yahudi dan Nasara. Itu yang mengatakan cerita. Dan pendapat ini juga diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Itu yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Itu yang mengatakan 600 tahun tadi. Menurut Imam Qatadah, hanya riwayat lain pula. Jaganya adalah 560 tahun. Tapi dekat-dekat tadi kita 600 tahun. Ini mengatakan 560 tahun. Baik, kalau mengikut Ma'mar, ni semua ulama-ulama pengkaji dulu. Ini berdasarkan pada daripada setengah pendapat sahabat. Jaganya adalah 540 tahun. Tapi tak lagi jauh saya tahu, 540 tahun. Baik, di antara mereka pula ada mengatakan 620 tahun. Tapi sebab tu kita antara 500 dengan tahun tu tak beza ya. Baik. Sebab ada yang berpendapat dengan pendapat ni mengatakan 600 tahun tadi. 600 tahun tu. Kenapa kata 600 tahun? Itu sebab mereka kirakan mengikut kepada peredaran matahari. Peredaran matahari. Jadi 600 tahun tadi. Ya tak? Baik. Dan ada pula yang mengikut Qomariyah. Yang bulan. Sebab tu perbezaan pendapat. Jadi demikian. Jadi tak ada masalah apa. Sebabnya apa? Perbezaan antara tahun Syamsiah dengan Qamariah tu. Bila 100 tahun, dalam 100 tahun tu maka akan beza dalam 3 tahun. Dalam 100 tahun tu akan beza 3 tahun. Itu tak apalah. Sebab tu cuba kita lihat dah. Dalam surah Kahfi Allah sebut tak? Tengoklah. Dalam surah Kahfi Allah Ta'ala ceritakan apa? Tentang berapa lama asal Kahfi itu berada dalam gua tadi. Surah Kahfi ayat 25 Allah sebut tak? Mana bila syaitan wajin walabisu fi kahfim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Tengok pada ayat tu kena faham tu. Ayat surah Kahfi ni apa dia? Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun. 300 tahun.
Baik, Allah sebut 300 tahun dulu ya. 300 tahun itu ialah mengikut kepada peredaran matahari. 300 tahun. Ya. Dan ditambah 9 tahun lagi. Ha, nak, ditambah 9 tahun lagi. Apa yang maksud 9 tahun lagi? Nah, nampak? 309 tahun ini adalah perkiraan daripada Qomariyah. Hak yang kita panggil tahun hijrah. Hak tahun hijrah tu jadi 309. Tu nampak tak? Kalau yang kira matahari 300 tahun dia. 300 tahun. Nah, 300 tahun. Hak kira hak bulan jadi 309. Nampak soal macam 9 tahun tambah nak? 9 tu sebab perbezaan kiraan tadi. Allah sebut cara tu supaya kita faham. Sebab itulah setiap tadi apa? Setiap nampak tak? Ya? Setiap 100 tahun akan dapat beza 3 tahun. 100 tahun. Itu yang jadi apa? Nampak tak? 300 Allah sebut ya? Allah sebut tadi dalam surah Kafirat 300 kemudian satu lagi 309. Bermakna 100 tahun nampak tak? 100 tahun 3 tahun beza dia. Tu kaedah dia. Okey ah. Ya? Okey baik. Okey baik eh. Jadi yang apa? Jadi terputusnya. Nampak? Jadi Allah sebut fatrah tadi ah. Fatrah ni mana waktu senggang. Waktu senggang ni terputusnya perutusan rasul. Di antara tu Nabi Isa. Dan Nabi Isa itulah nabi yang terakhir daripada Bani Israel. Walaupun dia bukan daripada keturunan Bani Israel lah. Okay? Keturunan Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu adalah penutup bagi segala Nabi, bagi keturunan manusia ini. Itu secara mutlaknya. Sebab tu dalam satu hadis, dalam satu hadis dia, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awlan nasi bi ibni Maryama la ana. Laisa baini wa bainahu nabiyyun." Tu ini bukti menunjukkan apa? Tak ada nabi, tak ada rasul. Nabi kata apa? Orang yang paling berhak terhadap putera Maryam adalah aku. Orang paling berhak untuk ikut. Yang untuk ikut Nabi kata akulah. Kerana tidak ada seorang nabi pun antara aku dengannya. Tu bukti menunjukkan apa? Tak ada nabi rasul antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Baik, daripada hadis ini sebenarnya apa? Bantahan terhadap ada juga orang yang mengatakan apa? Ada lagi nabi-nabi yang diutuskan setelah Nabi Isa. Ada mengatakan setengah mengatakan Khalid bin Sinan. Ini seperti mana yang dikatakan oleh Al-Qadha'i dan orang lain dah. Itu dakwaan mereka tadi. Jadi tapi dalam ayat ni Allah jelaskan apa? Dah habis dah. Tak ada nabi yang lain sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan diaturkan rasul ini Nabi Muhammad SAW, maka sempurnalah nikmat, habis dah semua yang Allah nak bagi dia. Dan keperluan terhadap perutusan nabi. Sebab tu ya, sekarang ni Allah Taala tak perlu lagi. Sebab manusia boleh cari sendiri yang hidayat tu, tapi manusia tak ada dah. Namun demikian sebab berlakunya kerosakan, kezaliman, kebodohan di kalangan manusia ini, inilah yang menyebabkan mereka tu mendakwa begini begitu dan sebagainya. Seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian pendeta Yahudi, pendeta Yahudi lah, ya. Sebab mereka tetap berpegang dengan Nabi Musa sebagainya, dan begitu juga ada ibarat Nasrani dan juga Pak Sobi'in yang berpegang pada Nabi Isa alaihi salam dia. Allahu akbar, ya. Jadi semua itu menunjukkan apa? Maksudnya sepatutnya. Patutnya Yahudi dan juga Nasara tak ada lain, mereka tak lain mesti kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Taurat pun ada, dalam kitab Injil pun ada cerita sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka itu diberi perintah supaya beriman dengan nabi tersebut dan menolong agamanya. Itu agama Islam. Itulah. Baiklah. Baik, oleh sebab itu maka Allah jelaskan tujuan Allah Taala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
supaya puak Yahudi Nasara kata, eh, mana ada dah Nabi yang datang? Ha, ya? Sebab mereka nak pegang dengan apa yang mereka dakwa tadi. Ha, tapi Allah kata, dah datang. Kami dah utuskan iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Ha, dah. Allah sebut dah sebenarnya. Maka sesungguhnya Allah jelaskan, telah datang kepada kamu, ha, basyir, pemberi berita gembira. Itu siapa yang beriman akan masuk syurga. Nazir, pemberi peringatan. Siapa yang tak beriman, maka akan diberi ancaman dengan neraka. Allahu Akbar. Ya? Sebab tu Allah dah tegur dah puak-puak tadi. Ya, ya? Walaupun ada apa, kedatangan Nabi SAW itu pada ketika mereka itu seolah mereka Yahudi rasa mereka ada pada petunjuk. Orang Nasara berasa mereka ada pada petunjuk mereka. Nah, nah. Tetapi nah, datang Nabi SAW nak menceritakan bahawasanya nah, apa yang mereka nah, pegang ambil semua itu adalah pembohongan daripada pembesar-pembesar mereka itu. Allahu Akbar. Sebab itulah nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan lidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk keseluruhan. Nah, sebab itu dalam penghujung hadis Nabi mengatakan inna Allah nazara ila ahli al-ardi famaqatahum ajamiyahum wa arabiyahum illa baqaya min bani Israel. Sebablah sesungguhnya Allah memandang kepada penduduk bumi dan murka kepada mereka. Allah lihatlah tapi Allah murka kepada mereka. Baik Arab mahupun Ajam. Arab lah kan? Sebab Arab pun dakwa mereka ni beriman dengan Nabi Ibrahim kan. Tapi mereka syirik kepada Allah. Kecuali sisa-sisa para Bani Israel. Iaitu yang masih berpegang dengan agamanya. Itu dalam kitab Muslim tadi. Baik, pada saat agama telah jadi kesamaran. Sebab apa? Sebab agama jadi direka-reka sebab jawapan Nabi mereka. Tak ada penduduk bumi tadi. Maka Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah beri petunjuk kepada manusia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kesesatan menuju kepada cahaya petunjuk. Ya, meninggalkan jalan yang sesat kepada jalan yang mendapat petunjuk daripada Allah Allah Subhanahu taala. Sebab tu Allah jelaskan dah. Kenapa Allah Taala utuskan Muhammad? Antaqulu ma ja'ana min basyir wala nadhir. Supaya kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami pemberi seorang pemberi berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Jadi muka tak ada tak dikata dah. Sebab Allah dah utuskan. Dan yakni Allah jelaskan supaya orang-orang yang telah menukar ataupun mengubah agamanya itu tidak membantah. Tidak membantah atau mendakwa kata mereka tidak ada yang datang seorang rasul pun kepada mereka. Supaya menyampaikan jalan kebaikan, jalan buat kebajikan dan memperingat kepada mereka supaya berwaspada daripada kejahatan dan keburukan. Jadi Allah kata tak ada dah. Sebab apa? Allah dah utuskan. Kerana datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pembawa berita gembira kepada yang beriman dan peringatan kepada yang kafir. Dan semua itu Allah jelaskan tak? Tidak seperti pembohongan mereka, kata mereka tak akan datang dah Nabi. Kata mereka tak akan datang Nabi dah, Allah utuskan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ingatlah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Tu. Jadi maksud ni ya, sebabnya puak kalau kita lihat, puak Nabi Musa dah tak nak terima hak lain. Puak Nabi Isa pula tak nak terima hak lain. Jadi Allah kan Allah Maha berkuasa untuk menghantar nabi ya untuk melenyapkan ataupun membatalkan syariat-syariat yang terdahulu ataupun fahaman-fahaman salah yang dibawa oleh pengikut-pengikut nabi yang dahulu. Baik, kata Ibn Jarir wallahu ala kulli syai'in qadir ni katanya Allah itu berkuasa untuk menghukum siapa yang melakukan maksiat kepadanya dan memberi pahala kepada siapa yang taat kepadanya. Itulah itu maksud saya. Ya juga semua. Jadi alhamdulillah ya, kita fahamlah. Itulah apa keadaan ahlul kitab yang mengaku ahlul kitab, tak kira orang Yahudi, orang Nasrani, Nasrani pun dah tak ada hilang dah, Yahudi tetap ada lagi.
Nah, tapi semua dah kosong belaka. Kena daripada Nasrani, maka jadinya Kristian. Dah Kristian pun semua kosong belaka. Nah, sebab Kristian, mana ada kita tu? Tak ada kita pun disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam kitab-kitab yang terdahulu. Tak ada. Ya, yang melabelkan itu siapa? Mereka sendiri. Ya, nah? Ha, jadi insyaAllah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala pencerahan berita tentang Ahlul Kitab ni. Ya. Sebab mereka ni sebenarnya apa? Kita kena faham lah. Hak akhir sekali orang Islam akan bermusuhan. Nampak? Tak lain tak bukan lah dengan Ahlul Kitab. Sebab mereka ada Ahlul Kitab tapi mereka membangkang kebenaran. Ya, nah? Dan akhir sekali akan berperang dengan puak-puak Ahlul Kitab juga. Ha, tapi Ahlul Kitab yang telah menyedawang ya. Bukan hak yang beriman. Ya. Ha, mudah-mudahan dapat ilikan panduan ya, untuk kita, ha, peringatan. Supaya kita tak menjadi seperti Ahlul Kitab yang telah diberi kitab. Sedangkan kita juga kita Al-Quran. Kita dapat jadikan Al-Quran sebagai panduan kepada kita untuk kita amalkan. Ha, mencari kerana Allah Ta'ala untuk kita selamat dunia dan akhirat. Ya. Ha, mudah-mudahan kita dapat panduan dan dapat keluarkan kepada yang di sini. Walhuna aku luqa lihat dan astagfirullah walakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah sekiranya para jemaah ada sebarang pertanyaan. Ya, kalau ada. Tak ada. Allah. A'udzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin ya arhamar sakin. Allahumma inna nas'aluka khairan min sarika ibadaka sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fi limma anta wa tardo. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa zidna yaqinan shadiqan wa zidna 'amalan mutaqabbalan 'indaka ya arhamar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كما فاسقين برحمة الرحمن اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة واجعل لنا شفيعا في القبر وفي المحشر وفي الميزان في الصراط وأدخلنا الجنة كما فاسقين برحمة الرحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم ولا عسى إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أكبر